Polisi masih terus menyelidiki isu pengiriman logistik untuk teroris ke wilayah Aleppo, Suriah yang berasal dari Indonesia. Meski demikian, polisi belum berencana untuk memanggil ketua GNPF MUI Bahtiyar Nasir yang diduga mengirimkan logistik tersebut. Kesahihan, kebenaran apa yang tertuang dalam konten tersebut itu adalah menjadi bagian informasi yang saat ini sedang didalami. Bagaimana proses pengumpulan bantuan, bagaimana cara pengiriman, ditujukan kepada siapa, dalam rangka apa bantuan itu masih perlu banyak data dan informasi yang harus dikumpulkan, yang tentunya nanti bisa dilihat apakah ini kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung aksi terorisme atau kegiatan seperti apa? Atau ini merupakan kegiatan kemanusiaan? Di mana seringkali juga kita memberikan dukungan bantuan yang sifatnya dengan alasan kemanusiaan. Oh, ini masih perlu verifikasi, masih Pak, perlu pendalaman. Mau memanggil Pak Nasir Pak kira-kira Pak? Belum ada, lebih kepada pendalaman kebenaran dari